Assalamualaikum, Pak. Mungkin ya. Ya, ya. Kalian perlu percaya Selamat datang kepada semua yang hadir. Saya ingin memperkenalkan produk yang saya telah keluarkan, iaitu ada 5 produk. Yang pertama tempe, yang kedua tahu, yang ketiga tauge, yang keempat mi kuning dan cincau. Okey, setiap hari kalau dikira produk yang hari-hari buat 3 produk tu je. Mi kuning, tahu dengan tauge, sebab dia permintaan tinggi lah. Yang mi kuning dengan satu lagi mi kuning dengan cincau tu atas permintaan kita buat. Inilah antara yang ni yang nak jadi, yang nak jadi untuk esok. Yang ini yang dah jadi kita akan keluarkan lah. Panas. Dia satu hari kita produce, kita keluarkan sebanyak 200 hingga 250 keping. Kami yang jadi tak. Macam ni kan, macam ni dah jadi. Jadi kita boleh jual lah. Dia ni berasaskan kacang soya lah. Kacang soya dia akan keluar dia punya kulat dia. Macam ni belum jadi. Dia akan keluar dia, kulat dia. Lepas tu tak lama lagi, sikit masa lagi dia akan jadi seperti ni. Jadi dia akan jadi tempe lah. Pada awalnya kacang soya biasa. Berapa lama untuk jadi tempe? Dua hari. Jadi hari-harilah kita produce. Hari-hari ada yang menanti, ada yang menunggu. Macam itulah. Dah siap macam ni kita boleh keluarkan lah. Kita boleh pasarkan. Pasaran tu di mana? Di kawasan Felda? Di kawasan Felda baru. Tidak keluar dari sini lagi lah? Belum lagi. Sebabnya kita buat sikit kan. Mantau depan Felda. Kita perlu apa? Sibukkan dulu. Kita siap masak. Ini dah siap.
pecah dulu, rendam dan masak. Rendam lebih kurang dalam 12 jam itu lah. Ha? Untuk berapa paket? 200 ke 250. Puan 250 lah boleh pergi. Nampak macam supaya yang sudah dikutusan dalam proses untuk dijadikan tempe ya. Dia tunggu panggilan 4 tahun ni kan dah stock kan. So tunggu panggilan ke London juga. Oh, okay.